perjalanan menurut nafsu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita hari ini perjalanan menurut waktu ni kita tak berapa nak jaga sangat. Perjalanan menurut waktu ni macam mana tuan-tuan sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala dia ada waktu yang dia bagi antara kita dengan dia. Keadilan Allah ni dia bagi kita ni semua waktu dia sama. 24 jam, tak ada kurang seminit, tak ada lebih seminit, semua sama. Jadi tuan-tuan, dalam 24 jam ni ada waktu yang Allah Ta'ala bagi antara kita dengan dia, waktu yang disebut waktu wajib. Sebagai contoh, Allah kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan, waktu wajib. Allah Ta'ala kata aku dah tentukan solat ni pada waktu yang memang tu aku tentukan. Zuhur ke apa, asar ke berapa, maghrib ke apa, isyak ke apa, subuh ke apa. Misal kata, maka dengan sebab waktu yang ditentukan ni, Allah nak melihat kesungguhan kita dalam mengikut waktu yang dia tentukan. Itu waktu yang wajib. Dan kemudian ada yang disebut waktu penggalakkan, digalakkan kita ni, afdal bagi kita ni. Sebagai contoh, iaitu waktu 1/3 malam, ya? Dan sebagai contoh, waktu yang dikatakan waktu duha, terbit matahari segala, sampailah gelincir sedikit matahari, maka habislah waktu duha. Dan kemudian ada pula waktu yang disebut waktu yang kita ni dengan suka rela, waktu qabliyah dan waktu ba'diyah, iaitu setiap sebelum kita sembahyang pada waktu yang Allah Ta'ala tentukan tu, ada waktu yang kita buat dengan sukarela. Maka bila berbuat tu Allah Ta'ala suka. Itu waktu qabliyah dan waktu ba'diyah. Maka tuan-tuan, bila kita berjalan menurut waktu ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengok kita dengan satu pandangan, iaitu pandangan rahmat, dan yang kedua dengan pandangan keampunan. Dengan sebab kita menjaga waktu, Allah Ta'ala akan tolong kita untuk manage dunia kita, akan tolong kita untuk nak manage diri kita bila kita hari ini berjalan menurut waktu. Dan yang kedua, berjalan menurut nafsu. Berjalan menurut nafsu ni waliyazubillahi min zalik. Orang yang hari ini waktu-waktu yang Allah Ta'ala bagi ni, dia langgar habis tuan-tuan. Dia tak peduli waktu zuhur ke, dia tak peduli waktu asar ke, dia tak peduli waktu apa pun. Dia tak peduli waktu subuh, dia kata dia nak tidur, dia tidur juga tuan-tuan. Ini orang yang berjalan menurut nafsu. Jadi itu sebabnya tuan, bila kita hari ini menyempurnakan jalan kita menurut waktu, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan sifat diri kita sebagai hamba yang menyedari kita tu sedang diawasi. Maka tuan-tuan, tertolong kita ni dengan kalimah-kalimah yang baik. Yang pertama sekali dengan zikir, kita selalu teringat nak zikir. Yang kedua sekali dengan kalam. Bila bercakap ni, cakap kita cakap yang elok-elok, dan orang pun suka tengok kita, orang suka nak berkawan dengan kita. Yang akhirnya tuan, Allah Ta'ala akan tentukan kehidupan, kematian kita ni, satu kematian yang disempurnakan, satu kematian yang kita kata husnul khatimah. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni tidak ada lain melainkan kita nak mati dalam keadaan, bila mati itu dalam keadaan husnul khatimah. Maka untuk nak dapatkan mati husnul khatimah ni, kita manage diri kita berjalan menurut waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jangan berjalan menurut nafsu yang kita mengikut kehendak kita sendiri sehingga kita langgar batas-batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ibnu Sama' rahimahullahu taala. Ibnu Sama' ni siapa? Dia ni penasihat kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia penasihat kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Satu hari Ibnu Sama' ni dia bawa segelas air kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Lalu kemudian dia bawa ni air minuman. Kemudian dia serah kepada Harun Ar-Rashid. Sebelum Harun Ar-Rashid minum air tu, Ibn Sama' ni pun dia cakap lagi Harun Ar-Rashid, ya Amirul Mukminin. Dia kata, sebelum kau minum air tu, boleh tak aku nak bercakap sesuatu? Maka kata Khalifah Harun Ar-Rashid, silalah kau nak cakap apa, cakaplah, kata Harun Ar-Rashid. Maka kata Ibnu Sama', ya Amirul Mukminin, kiranya, dia kata, adalah seseorang datang kepada engkau, dia kata, menghalang kau daripada nak minum air yang ada ke kau tu. Kenapa? Kerana dia nak sebahagian daripada harta yang kau tu ada. Agak-agak kau boleh tak bagi harta tu sebab kau nak minum air.
Maka kata Khalifah Harun al-Rashid, demi Allah ya Ibnu Sama', dia kata, kalaulah ada orang yang menghalang aku daripada nak minum air yang kau bagi ini di ketika aku sedang dahaga kerana nak sebahagian daripada harta aku, demi Allah, dia kata, bukan sebahagian yang dia nak tu aku bagi, semua harta yang dia nak ambil lah. Sebab apa? Air ini merupakan suatu nikmat yang paling berharga ke atas orang yang dahaga. Lalu kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ibnu Sama' lanjutkan lagi. Dia kata, ya Amirul Mukminin, dia kata, sesungguhnya, dia kata, ada suatu nikmat yang lebih berharga daripada air terhadap orang yang dahaga. Ada suatu nikmat yang lebih berharga daripada makanan terhadap orang yang sedang lapar. Kata Ibnu Sama' rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian Khalifah Harun al-Rashid tanya, apakah nikmat itu? Maka kata Ibnu Sama' rahimahullahu ta'ala, iaitu nikmat ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, suatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang kalau kita menyedari ilmu ni suatu nikmat, kita akan sungguh-sungguh nak dapatkan dia. Macam mana cara pun, ke mana pun tuan-tuan, kita akan dapatkan. Sebab apa? Ilmu ni yang menolong kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita tertolong dengan diberi petunjuk, kita tertolong tidak berada kita ni dalam kejahilan, kita tertolong tidak berada kita ni dalam keadaan menurut hawa nafsu, dan juga tertolong kita sesudah kematian. Daripada malam pertama kita duduk dalam alam barzah, yang jawab apa yang ditanya oleh Allah melalui malaikat mungkar dan nakir, semua itu berpunca daripada ilmu dan menerangkan kita dalam kubur dan tertolong kita sehingga dimasukkan ke dalam syurga. Ni yang kata ilmu. Maka kata Ibnu Sama' rahimahullahu ta'ala, ilmu itu suatu nikmat yang lebih berharga daripada air terhadap orang yang dahaga. Ilmu adalah suatu nikmat yang paling berharga daripada makanan terhadap orang yang sedang lapar. Kata Ibnu Sama' rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian tuan-tuan dan sekalian, Ibnu Sama' dia lanjutkan lagi. Ya Amirul Mukminin, aku nak pesan ke kau empat perkara. Kata Ibnu Sama' rahimahullahu ta'ala. Yang pertama sekali, kata Ibnu Sama', datangilah dunia ini dengan ilmu. Niscaya Allah Ta'ala muliakan kehidupan kamu dan Allah Ta'ala sempurnakan kematian kamu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita hidup atas muka bumi ini, matlamat kita ke mana? Matlamat kita masing-masing tuan-tuan akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ke kita jumpa dengan Tuhan besok, kita tak bawa apa-apa. Dengan sebab jahil, amalan apa pun tak ada. Sesuatu yang boleh menolong kita lepas bangkit semula besok, apa pun kita tak ada. Sebab apa? Sebab jahil. Dia jahil tuan-tuan menjadi penyebab kita ni lahir sifat kesombongan. Jahil ni menjadi penyebab kita ni merasakan kita betul daripada orang walaupun orang tu betul. Ini waliyazubillahi min zalik. Yang kata jahil ni, maknanya tuan-tuan, ilmu ni lebih berharga daripada air terhadap orang yang dahaga. Ilmu ni lebih berharga daripada makanan terhadap orang yang lapar. Kenapa? Ilmu ni menjadi penyebab kita tertolong dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita hari ni tak ambil endah dengan ilmu tuan-tuan sekalian, kita tak sadar cakap apalah. Kerana selama mana kita tak berilmu, selama tu kita duduk dalam kegelapan. Tetapi bila Allah tak, bila kita minat kepada ilmu, kita duduk dengan sebab ilmu ni, kan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Allah kata, haqqat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Wajib aku sayang kepada mana-mana orang yang dia hari ini sanggup duduk-duduk ni kerana aku, kata Allah. Wajib aku sayang dekat orang yang macam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kita hari ini yang kita nak adakan sifat muraqabah ni, kenapa? Kita nak supaya disayangi oleh Allah Ta'ala, bukan kita rasa terawas dengan sebab paksaan. Kita rasa disayangi dengan sebab kita ni berbuat sesuatu apa yang dia suka. Jadi ini yang dimaksudkan dengan muraqabah tuan-tuan. Kita buat sesuatu apa yang Tuhan suka. Bila Tuhan suka apa yang kita buat tuan-tuan, Tuhan takkan biarkan kita. Dua perkara besar dia bagi ke kita. Yang pertama rahmat, yang kedua keampunan. Dua benda ni besar tuan-tuan. Dalam hidup ni, inilah yang paling hebat yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita perolehi rahmat daripada Allah, tak ada siapa yang boleh halang. Bila kita perolehi keampunan daripada Allah, tak ada siapa yang boleh nak kata apa tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sifat Allah tu dia nak letakkan kepada hamba dia dengan sifat Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Tu sebab dia awasi kita. Dia awasi kita ni, dia nak nolong kita tuan-tuan.
Dia nak nolong kita supaya lepas mati besok tertolong kita dengan sebab rahmat. Masuk syurga dengan sebab rahmat. Tetapi kita hidup kena beramal lah tuan-tuan. Dan baru dengan sebab amalan tu adanya rahmat. Dengan sebab kita menjauhkan daripada maksiat adanya keampunan. Jadi ni yang paling mustahak dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tu sebab ilmu menjadi pokok dalam kehidupan untuk kita nak menyatakan sifat muraqabah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita ni tak ada ilmu tuan-tuan dia jadi pelik. Manusia ni dia jadi pelik dengan sebab tak ada ilmu. Dan dia rasa dia betul, dia nak menafikan kebenaran dan dia akan menyalahkan orang yang benar. Ini normal zaman kita. Saya nak bawa contoh tuan-tuan. Nah, contoh ni tuan-tuan tolong hadap betul-betul lah. Tolong faham betul-betul contoh saya nak bawa. Benda yang realiti dalam masyarakat kita hari ni. Menunjukkan orang yang dia tak rasa dia diawasi oleh Allah. Tapi dia rasa dia sedang diawasi oleh orang sekeliling. Oleh orang yang kononnya orang ni lebih hebat daripada kekuasaan Allah. Contoh tuan-tuan sekalian saya nak bawa betul-betul ni. 25 bulan 3 tuan-tuan kan. Saya diminta pergi merisik lah tuan-tuan. 25 bulan 3. Jadi tuan-tuan orang yang minta saya merisik ni orang mana? Orang Banting. Saya mengajar kat satu surau ni tuan-tuan. Maka qariah daripada situ ada satu keluarga dia minta lah saya pergi merisik. Merisik bukan meminang. Merisik satu keluarga di Rombau ni 9. Jadi dia tahu kita orang ni 9, dia bila sebut yang 9 ni dia banyak cengkemeneh tuan-tuan. Kan dia banyak jangan cerita je. Jadi dia booking lah kita, dia kata ustaz minta tolong ni kita boleh tak? Saya nak merisik pada 25 bulan 3 boleh tak ustaz free kan untuk anak saya dia. Saya kata insya-Allah boleh. Bagi tahu awal kita plan awal lah tuan. Jadi tuan pada malam 25 tu dia telefon. Dia kata ustaz nak jumpa kat mana besok? Saya kata jumpalah kat masjid yang dekat dengan rumah yang kita nak pergi merisik tu. Kan? Jadi tolong ambil contoh ni orang yang jahil kita nak cerita orang jahil. Ni orang yang tak sedar diri dia tu di dalam genggaman Allah. Dia sombong dengan diri tuan-tuan, sombong dengan keadaan sekeliling dia. Jadi tuan sekalian, pagi tu ke 9 saya sampailah ke masjid dengan keluarga ni dengan dua buah kereta daripada Banting ni. Sembang pergi sembang mai lebih kurang budak lakinya pun cerita dengan saya. Dia kata ustaz yang pertama sekali kata budak perempuan yang saya nak ni yang kita nak risik ni dia ni anak yatim tak ada bapa. Satu. Yang kedua dia ni omak dia jenis logat betul ni ustaz ni kan. Jadi bila sebut logat ni kita faham lah dia banyak cengkemeneh kan. Dia ada cara dia lah tuan-tuan. Logat ni kan ada kehendak dia yang kadang-kadang kita tak boleh nak kata apa kan. Yang ketiga dia kata budak sebenarnya ustaz kata budak perempuan ni dia cakap dengan saya dia nikah ke pejabat agama pun tak apa dia kata kan asalkan dia nikah sebab dia sedar diri dia tu siapa. Jadi tuan sikit lebih kurang saya dapat detail tapi oleh kerana saya dengar umat dia lorat ni saya lanjutkan soalan. Saya pun cakap dengan budak ni macam ni lah sebab bila kau cakap umat dia lorat ni dia akan berlaku satu benda yang kita tak plan. Misal kata kalau dia tanya nak bertunang tu bila nak kena ada jawapan. Kemudian dia akan lanjutkan lagi orang tua tuan-tuan. Dia macam-macam kerenah lah. Kan dia nak anak dia tu sempurna dia gitulah. Jadi kalau dia tanya bab hantaran kalau kahwin nanti macam mana. Jadi saya nak detail benda ni. Dia kata kalau dia tanya bab hantaran ustaz dia kata saya sanggup bagi 3,000 je. Tak apalah tuan-tuan. Yang penting nikah kan. Sebab budak lelaki ni dia kerja kampungnya takkan orang tolong orang buat rumah, tolong bengkel tu. Memang jenis rajin. Cuma yang saya puji tuan dia, mak dia, ayah dia duk ikut kuliah kita ni lama dah. Saya ngajar kat surau tu 7-8 tahun dah. Jadi jenis istiqamah duk mengaji ni, kita teringin nak tolong, nak nyatukan dia dengan orang yang dia teringin nak pada orang tu. Tak ada masalah apalah. Jadi tuan-tuan sekalian, selesai bincang pergi rumah perempuan ni. Bila pergi ni, saya mukadimah lah tuan buat style orang tua-tua betul lah. Tapi saya muda lagi tuan kan. Cuma buat style orang tua-tua lah mukadimah. Lebih kurang kak kami datang merisik, nak bertanya, nak berkenalan. Nak nyambung apa yang belum tersambung. Nak satukan apa yang belum bersatu. Cara orang tua-tua, madah sikit lebih kurang kan. Lepas ni, omak dia pun jawab. Umat dia jawab ni cara high. Bukan high temperature dah. Dia ni suara ni meninggi lah. Dia kata dia pun bersyukur. Terima kasih lah. Dia kata menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki datang. Maka dia straight to the point. Dia tak ada kias-kias, tak ada apa. Straight to the point.
Dia kata macam ni lah ustaz, dia kata saya ni kalau dah nunjuk sungguh-sungguh, saya tak minat dengan risik ya, tahu ibu tunang hari ni, dia kata. Ah, saya kata yang kita bincang datang merisik, dia minta bertunang terus pula hari ni. Monunglah saya sekejap tuan-tuan. Ya, sebab kita ni bincang plan merisik. Jadi budak lelaki ni pun jumpa saya, dia kata ustaz tak apa, dia kata. Sebab saya sebenarnya dah ready dengan dua cincin. Kan tak ada bawa apa-apa, lah just bawa cincinnya. Kan dah ready dengan dua cincin ni, dia kata. Alhamdulillah tuan, saya risik kemudian saya meminang. Meminang tu sajalah kita akad untuk nak mengindahkan majlis itu jelah, kan. Dengan ni kat saya bagi pihak-pihak lelaki ni meminang anak akad sekian-sekian nama, dipinang dengan sekian-sekian nama. Selesai. Alhamdulillah tuan-tuan, cincin risik dah sarung, cincin tunang pun dah sarung. Bila dah sarung ni saya lanjutkan soalan lagi. Saya kata macam mana kira-kira akad tentang apa yang kita dah setuju hari ni, dah bertunang, nak buat majlis tu bila, jangan lama-lama. Kalau boleh ustaz cakap memang tak nak lama, lepas raya ni nikah, dia kata. Saya kata copek botol ni kan. Jadi mana kata tuan lepas raya nak tahu nikah dalam bulan Syawal tu. Kemudian saya tanya lagi, macam mana pula perkiraan akak daripada pihak laki-laki tentang belanja sikit lebih kurang macam mana? Macam ni ustaz, dia kata. Saya nak 6,000. Saya monung lagi sekali tuan-tuan. Sebab saya bincang dengan lelaki ni 3,000, dia minta 6,000. Mau tak monung kita kan? Jadi sekalian saya kata, kak, apa yang dipahamkan pada saya oleh tunang anak akak, dah tunang kita cakap itulah. Dia dah bincang dengan anak akak, dia cuma mampu 3,000. Tak boleh ustaz, dia kata, bawang dah mahal, dia kata. Ikan bilis dah mahal, dia sobut gogoh barang dapur semua ni. Saya kata orang tua ni kita payah nak gilih ni. Kita tak ada hujah ni. Saya tak ada hujah ni. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong, nak cerita Allah Taala nak tolong. Kan? Maka anak dia seorang perempuan keluar duduk sebelah ibu dia ni, duduk sebelah mak dia ni. Dia kata macam ni lah mak, dia kata. Bila pihak lelaki pun dah datang menunjukkan kesungguhan, kita permudahkanlah perjalanan nikah adik kita ni. Kita ikut apa yang dia mampu bagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuhan tolong sungguh lah kan? Memang Tuhan tolong sungguh. Lapang rasa dada lah. Kan dah selesai pinang, dah selesai tarikh nak nikah tu, bila cuma tarikh belum tetap. Kemudian dengan hantaran yang bakal diberi, alhamdulillah kita pun makan tengah hari balik habis. Maka tuan-tuan sekalian, 3 Jumaat yang lepas. Ha, ni nak cerita orang sombong ni. 3 Jumaat yang lepas, semalam Jumaat kan, 3 kali Jumaat lah dah. Budak laki-laki yang meminang ni, dia dapat WhatsApp daripada bapa saudara budak perempuan ni. Dia dapat WhatsApp suara. Ada 10 WhatsApp yang dia dapat daripada bapa saudara budak perempuan ni. Jadi tuan-tuan, WhatsApp yang dihantar kepada budak laki-laki ni yang kita kata tak sepatutnya lah. Oleh kerana prinsip kepada dunia, prinsip kepada sesuatu yang dia pegang menafikan syarak. Jadi tuan-tuan nak dengar tak WhatsApp tu? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pagi ni. Nak dengar tak? Dengar elok-elok eh. Ada orang rombau ke sini? Kalau ada pun jangan marah lah tuan-tuan. Kita cakap benda botol kan? Kita nak menyatakan benda supaya kita hari ni beringat. Tuan-tuan dengar elok-elok WhatsApp ni eh. Saya bukan marah dan saya tak kisah background anda tu macam mana. Tetapi kita ni ada adat resam orang Melayu. Kalau tak nak ikut adat resam adat Negeri Sembilan, kita ni orang Melayu, sekurang-kurangnya ada dulang sebagai tanda, bukannya cincin. Cincin tu untuk tanda ikatan, tapi dulang hantaran itu menandakan tapak sirih, sirih junjung. Itu yang penting. Mana koi ada resam, ada resam mana dipakai kat ni? Boleh faham tak tuan-tuan? Jelas tak? Ada orang membawa tak sini? Kan? Kalau ada pun jangan marah. Kita nak cakap benda-benda. Dia tak kira lah mana pun boleh berlaku. Kita nak cerita kesombongan tuan-tuan dan sekalian. Sombong bila tak ada ilmu ni, dia rasa apa yang dia pegang selama ni botol. Inilah yang selama ni tuan-tuan yang diperkatakan oleh siapa pun hari ni yang menjadi pegangan setengah orang masyarakat ni, 9 ni, biar mati anak, jangan mati adat.
Jadi tuan ada 10 WhatsApp suara ni, di antara tuan dia menyatakan tidak sah pertunangan pada 25 bulan 3 itu sebab tak ikut cara adat, tak jumpa dengan bapa, kepala bapa entah apa nama dah. Kan? Tak bawa dulang, tak bawa tepak sirih, tak bawa sirih junjung. Dia menyatakan pertunangan tu tidak sah. Dia suruh datang semula tuan-tuan, bawa orang tua jumpa dengan bapa dengan bagai-bagai ni untuk nak bertunang semula. Dia menyatakan bertunang tu tak sah. Dan dalam WhatsApp ni juga ada dia bercakap, kenapa mesti bawa ustaz? Kenapa tak bawa orang tua? Ustaz ni alien ke tuan-tuan? Sehingga tak boleh nak menjalankan majlis. Saya tuan-tuan, banyak dah piminang orang. Bukan untuk saya lah, tuan-tuan kena faham. Untuk orang. Saya banyak dah piminang orang. Jadi tuan-tuan, kita bawa syarak. Kita bukan suka-suka, kita nak bawa syarak tuan-tuan sekalian. Maka dia suruh datang semula, meminang semula, bawa orang tua jumpa dengan orang-orang kepala-kepala adat dia ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, budak perempuan ni siapa? Yang sehingga pada peringkat awal dia cakap dia sanggup nikah ke pejabat agama pun tak apa. Budak perempuan ni tuan-tuan sekalian umur 25 sekarang. Nak dikatakan anak dara bukan anak dara, nak dikatakan janda bukan janda, dah ada anak seorang. Tapi ada anak seorang ni adakah atas kejahatan dia? Bukan. Adakah atas sifat yang tak betul budak ni? Bukan tuan-tuan, dia betul. Dia ada anak seorang tu adalah hasil daripada dirogol oleh abang dia sendiri. Sampaikan nomak dia tunjuk ke saya tuan-tuan, keratan akhbar tu nak menyatakan itu anak dia. Ke saya dengan mak budak lelaki, dengan mak bapak budak lelaki, dia tak sembunyi. Dia kata ustaz, dia kata cik, ni anak saya sebenar. Abang dia sekarang dah ada duduk dalam penjara 20 tahun penjara. Rogol adik sendiri sampai melahirkan anak. Sampaikan mak dia kata, ustaz, itulah anak dia, cucu saya. Hasil daripada dirogol oleh abang dia sendiri. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mak dia ni pemudah cara. Keluarga-keluarga miskin tuan-tuan. Ada 10 orang anak, 8 laki-laki, 2 perempuan. Yang baru kahwin 2 orang, yang tak kahwin 6 orang. Daripada 6 orang perempuan ni ada seorang OKU. Daripada 2 orang laki-laki seorang OKU. Maknanya dalam rumah tu 2 orang OKU. Dan keluarga ni sangat miskin. Mak budak ni kerja sebagai cleaner di salah sebuah sekolah. Keluarga budak laki-laki ni masuk dengan dalam keluarga ni, dia bercakap dengan saya. Saya tak boleh nak menyenangkan ustaz, tapi saya nak merengan, tolong merengankan beban keluarga tu. Niat budak laki-laki ni pun bagus tuan. Orang yang duk mengaji dengan kita ni, duk mengaji agama ni. Ni yang kata ilmu ni. Dia tak pandang kepada kemiskinan orang, dia tak pandang siapa orang tu, tapi niat di hati. Supaya dia bolehlah sementara hidup ni adalah redha Allah Ta'ala sikit ke dia. Dia sedar diri. Ini yang kita nak kata muraqabah dan orang yang sedar diri. Jadi tuan sekalian, dia hantar WhatsApp ke saya macam tu. 10 WhatsApp ni. Ni baru satu. Ya, ada 10 WhatsApp. Jadi tuan sekalian, dia pun tanya saya. Dia kata, macam mana pandangan ustaz? Saya kata, macam mana kamu? Tak tahulah ustaz. Dia kata, bila saya dengar WhatsApp dan ustaz pun mungkin dah dengar. Dia kata, memang tak seronok sangatlah. Sehingga dia menyatakan pertunangan kita tak sah hari tu. Saya kata macam ni lah, kamu fikir elok-elok, sembang dengan mak bayah kamu. Tenang-tenang, istighfar banyak-banyak, salawat banyak-banyak. Kamu minta Allah Ta'ala tunjuk, buka hati kamu, beri petunjuk sesuatu. Dia pun kata, tak apa ustaz. Dia kata, malam kan semula saya telefon ustaz, boleh tak? Malam tu dia telefon saya, dan bila dia telefon saya, dia cakap malam tu, dia kata ustaz, dia kata besok saya nak ke Rembau, saya nak ambil balik cincin. Cincin tunang dan cincin risik. Saya kata, kamu jangan buat satu tindakan drastik. Kamu fikir lu malam ni kamu bangun 1/3 malam minta petunjuk ke Allah. Baiklah ustaz, dia kata. Jadi seharian besok Sabtu tu saya tak telefon, dia tak telefon saya. Sabtu malam tu saya telefon dia sebab kita simpati. Saya yang pergi nolong dia nak menyatukan dia, tuan-tuan, kita simpati. Sabtu malam tu saya telefon dia, dia pun cakap ke saya, kata ustaz, saya minta ampun banyak-banyak ke ustaz, saya minta maaf, dia kata.
Saya dah pun ke rombau tadi, saya ambil balik cincin tunang, saya ambil balik cincin isi. Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh dalam hal ini? Kerana nak menjaga adat yang yang syarak itu sepatutnya diutamakan, kerana nak menjaga adat, maka akhirnya dia sanggup, tuan-tuan, anak buah dia yang bukan anak dara, yang bukan janda, yang keadaan keluarga tu miskin, korban habis semua. Sebab apa? Budak laki-laki ini cakap dengan saya dah unding, dah sembang dengan mak dia, ustaz. Dia kata, kalau dia tak ikut apa yang abang dia cakap tu, maka keluarga dia akan dipulaukan. Inilah yang dikatakan, biar mati anak, jangan mati adat. Itu sebab kita kata hidup, tuan-tuan, kata Ibn Samad rahimahullah ta'ala, datangi dunia ni dengan ilmu. Niscaya mulia kehidupan kamu, sempurna kematian kamu. Kita nak hidup ni mulia di sisi Allah, tuan-tuan. Kita nak mati besok, sempurna kita sebagai mati seorang hamba yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Itu yang pertama kata Ibn Samad. Yang kedua kata Ibn Samad rahimahullah ta'ala, datangi dunia ini dengan keikhlasan. Niscaya mulia kehidupan kamu dan sempurna kematian kamu. Datangi dunia dengan mengikhlaskan hati kita betul-betul, segala buat kita kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Buat kerjanya kerana Allah sungguh-sungguh. Pedulikan apa orang nak cakap, jangan fikir apa imbuhan yang kita dapat. Buat ni lillahi ta'ala. Sebab Tuhan tahu, tuan-tuan. Saya nak bawa contoh, tuan, orang ikhlas ni, tuan-tuan, lain. Saya lebih kurang 3 minggu lepas, tuan, saya singgah sembahyang dekat satu masjid. Saya tak pernah ngajar masjid tu, saya ngajar masjid yang bersebelahan. Jadi, tuan sekalian, tapi orang masjid tu dia ramailah, dia ikut kuliah saya ke masjid qaryah sebelah tu. Jadi habis-habis zuhur, sebab saya ada program dengan IPD dekat-dekat situ. Ni masjid tu ada 2 orang imam. Nak cerita ikhlas, tuan. Ikhlas ni Allah Ta'ala angkat darjat, Allah beri di luar dugaan. Jadi tuan-tuan sekalian, imam ni yang saya kenal lah, imam satu ni memang orang ikhlas, tuan. Ya? Saya kenal dia, dia pun kenal saya, dia ikut kita ni kuliah. Lalu tuan-tuan sekalian, habis-habis zuhur ni, 3-4 orang yang nampak saya tu, dia pun datang, ustaz dari mana? Dia tanya gitu, daripada APD ni. Jadi apa semua sikit lebih kurang dia pun sembang. Dah jumpa ustaz ni, alhamdulillah lah, kita nak minta tolong sikit, dia kata. Nak minta tolong togu imam, dia kata. Dia nak minta tolong kita togu imam, imam satu. Saya kata, apa masalah pula? Dia kata, dia tak buat salah, ustaz. Dia tak buat silap. Cuma ada benda ni, dia kata, sabit dengan dia jadi imam ni, orang tua-tua belakang bongih, dia marah ke dia. Jadi tuan-tuan, 3-4 orang ni pun bercerita lah dengan saya, siapa sebenarnya imam satu ni sebelum ni. Dia cerita tu bukan kerana dia nak memburukkan, walaupun cerita tu cerita yang tak baik, tapi bukan niat dia nak memburukkan imam tu. Niat dia nak menyatakan, inilah imam orang yang mulia di sisi Allah. 3-4 orang ni pun cerita, dia kata, ustaz, dia kata, imam kita ni alhamdulillah. Saya pun kenal, ya, memang orang ikhlas sungguh, tuan. Lalu kemudian sebenarnya imam kita ni, mungkin ustaz tak tahu, dia kata sebelum ni dia ni bekas penagih dadah. Dia ni masuk pusat serenti ni bukan sekali dua, 5-6 kali ulat keluar masuk ni normal bagi dia. Akhirnya Allah Ta'ala angkat darjat dia jadi imam. Dan imam satu pula, dia ada 2 orang imam, dia imam satu. Maka tuan-tuan sekalian, masalah dia, dia bukan buat salah. Masalahnya orang tua-tua komplain. Masjid-masjid kampung, tuan-tuan, kan, orang tua-tua komplain apa. Dia kata, ya Allah, kalau boleh Jumaat, janganlah dia jadi imam. Sebab apa? Dia baca tu panjang bonar, dia kata. Orang tua-tua yang belakang ni bongih, pasal dia baca panjang, tuan-tuan. Terutama sekali kalau dia jadi imam sembahyang isyak, ustaz, dia kata. Kalau contohlah, ustaz, dia kata, kami malam Jumaat, kan, dia jadi imam sembahyang isyak, rakaat pertama dia baca surah Al-Muluk tu bagi habis 30 tu dia. Rakaat pertama, rakaat kedua dia baca surah lain pula. Ada orang tua yang sampai lolap dalam isyak ni, tu. Nanti yang bongih nak dengan dia ni, kan. Cerita orang kat saya, kan. Jadi tuan-tuan, saya pun jumpalah imam tu selepas daripada beberapa hari tu, saya tunggu. Tuan-tuan, nak ceritalah ikhlasnya imam ni. Kan? Orang yang ikhlas, tuan-tuan, bila kita tunggu, tuan-tuan, dia cukup tawaduk.
Dia kata silap kau saya ustaz. Dia kata saya kata silap lah sebab kita jemaah kita orang tua-tua jenis puak-puak meletup ni kan. Yang bergali sikit meletup, berarti sikit meletup ni kita nak kena hormat dia lah, ra'i dia. Dan alhamdulillah tuan, dia terima kita. Dan imam ni punya bagus akhlak tuan. Sampai hari ni saya bercakap tuan, dia pi rumah seorang ustaz dalam seminggu 3-4 kali dia talaki Quran ni. Dia belajar tajwid, dia belajar Quran. Bukan takat tu, dia mengapal ayat-ayat Quran sehingga kan 3-4 orang ni bercakap dengan saya sebab dah lama dia orang ni. Maka dia kata juzuk 28, 29, 30 Quran tu memang dia ngapal lebih. Jenis-jenis tu Allah Ta'ala angkat darjat dia. Ini yang kita kata ikhlas tuan. Maka tu sebab Ibnu Samad kata datangi dunia ni dengan keikhlasan, niscaya Allah Ta'ala muliakan kehidupan kamu, Allah sempurnakan kematian kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Samad rahimahullahu Ta'ala, datangi dunia ini dengan ketakwaan, niscaya Allah muliakan kehidupan kamu, sempurnakan kematian kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut takwa ni benda yang mudah nyebut, semua orang boleh nyebut. Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa ni letak kat sini, kat hati ni, kan? Tuan-tuan sekalian, kita nak nyuruh orang supaya takut ke Allah ni bukan cerita senang. Nyuruh boleh, tapi nak masukkan dalam hati dia, tolonglah takut ke Tuhan ni payah tuan. Sebagai contoh tuan, semalam saya khutbah di satu surau buat Jumaat kat Semenyih semalam. Saya khutbah kat situ. Dan memang jadual saya kat situ. Jadi tuan surau ni alhamdulillah dia baru renovate lah dengan kapet. Siap pasang kapet pukul 5 pagi semalam tuan. Sebab nak guna Jumaat kan. Siap pasang kapet pukul 5 pagi. Dia siap renovate, siap pasang kapet. Maka tuan-tuan sekalian, malam tu adalah orang surau tu, si usaha dia WhatsApp saya, dia kata ustaz, minta tolong sangat-sangat dia kata. Nanti besok dia kata dalam khutbah tu kalau boleh ustaz solidkanlah dalam bab kelebihan solat berjemaah, tuntutan apa semua sekali. Kebetulan kan tajuk semalam Isra wal Mi'raj tuan Selangor kan. Jadi tuan, saya cuma baca tajuk tuan, saya kupih lah. Saya kata tuan-tuan, kita time itulah kita nak bercakap sebab orang ramai. Time itulah kita nak bercakap. Maka saya kata tuan-tuan, kewajipan kita bukan hanya datang berjemaah solat Jumaat. Saya cakap Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, ada satu makhluk yang paling kejam, yang menunggu setiap mayat yang dikuburkan. Apa yang Nabi cakap? Syuja'ul Aqra, satu ekor ular yang dia ni Allah Ta'ala ambil daripada neraka ni. Penciptaan dia daripada bahan neraka yang kata Syuja'ul Aqra ni. Dia tunggu setiap mayat yang dikuburkan. Sehingga mayat tanya, siapa kau ni sebenarnya? Dia akan jawab, aku Syuja'ul Aqra. Tugas aku sekian. Mematuk kau kalau kau zuhur semayat. Kalau kau zuhur, mengakhirkan sampai ke asar, asar akhir sampai ke maghrib, maghrib akhir sampai ke isya, isya akhir sampai ke subuh, subuh ni sampai terbit fajar bukan nak semayat, maka aku ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk azab kau. Yang kata Syuja'ul Aqra' ni, saya cerita Syuja'ul Aqra' dalam khutbah semalam. Semata-mata nak nyodakan orang. Sebab sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, bagi orang laki-laki dia bukan sunat. Siapa kau bahas sunat? Sembahyang berjemaah ni wajib. Sehingga kan Nabi cakap, ish, kalau siapa yang boleh gantikan aku jadi imam pagi ni, aku nak pergi bakar rumah orang yang tak datang sembahyang subuh ni. Tak adalah Nabi pergi bakar, tapi nak cerita tuntutan berjemaah tu. Jadi kita rasa sayanglah tuan-tuan. Kalau kita tak boleh datang berjemaah, kita nak menanggung satu beban ke di akhirat, kita nak menanggung satu perkara yang menyukarkan kita ke dalam kubur esok ni. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ada sebut dalam satu hadis. Kata Nabi, laula sibyanun rudda wa masyaikh ruka wa bahaim rudda la subba alaikumul azabu sabba. Nabi kata, kalaulah tidak kena tiga perkara ni, kata Nabi SAW, lama dah Allah Ta'ala timpukan azab ke kita ni, Nabi kata. Yang pertama, asibyanun rudda, anak yang menyusu di badan ibu.
Masih ada anak yang menyusu di badan ibu menjadi penyebab bala tidak Allah Ta'ala turunkan kita. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa masyaikh ruka, orang-orang tua yang rukuk bersama-sama dengan orang yang merukuk, bukan orang tua yang merokok bersama dengan orang yang rokok, tak? Orang tua yang rukuk bersama dengan orang yang merukuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perhatikan. Nah, macam kat surau kita ni ada tak orang tua-tua, kan? Jadi tak ada, kita cari orang tua-tua, jom sama-sama pakcik kita sembahyang jemaah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengajar di surau Bangi Lama, Jalan Bangi Lama. Surau tu surau kampung, kan? Naik tangguh tuan-tuan. Surau lama. Belakang dia ladang tobu dalam kampung. Surau lama tu. Surau pusaka siapa dah, kan? Dia tak turunkan lagi. Tinggi tangguh. Bila saya pergi ngajar kat situ tuan-tuan, saya ngajar sebulan sekali. Apa yang menyentuh hati? Apa yang menyentuh hati? Kan, kadang saya sampai awal sikit. Jadi saya ada dua orang pak cik dengan tongkat dia, dia buat kayu apa, bukan tongkat bowling tuan, kayu apa dia buat entah kan. Dia naik tanggung tuan, perlahan naik tanggung tu 10 minit. Kan, perlahan dia pegang. Minta maaf ustaz, yo saya ni labik, dia kata tak apa pak cik. Kan, dia turun tanggung pun 10 minit tuan. Naik tanggung 10 minit, turun tanggung 10 minit. Dalam keadaan usia tua tu, saya sebual dengan pengerusi surau. Saya kata carilah duit, turunkan surau ni supaya orang tua-tua ni memanglah dia boleh pahala besar tuan, kan? Kalau jatuh syahid betul tu. Kalau jatuh, kan? Tapi tuan-tuan, saya kata simpati lah, kita ada duit turunkan surau biar dia mudah. Jadi dua orang orang tua yang menyentuh hati, sanggup dia naik tangguh, turun tangguh, ya Allah tuan. Orang yang menjadi penyebab Allah tidak turunkan balo kepada kita. Begitu. Dan yang ketiga kata Nabi, wa bahai murutta, binatang ternak yang melata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab Allah tidak akan turunkan balo kepada kita. Ini kata Nabi, tiga perkara tuan, salah satu daripadanya Allah tak turunkan balo. Jadi kalau kita tengok hari ini tuan, orang datang sembahyang berjemaah, teruk hari ini, rekod yang sangat teruk. Kan? Rekod yang sangat teruk. Dia tak sedar yang diri dia itu sedang diawasi oleh Allah Ta'ala, dia tak sedar. Dia seronok, dia berjalan menurut nafsu tanpa menurut waktu. Wal'iyazubillah min zalik. Dan yang ketiga, yang keempat kata Ibnu Samad rahimahullah Ta'ala, datangilah dunia ini dengan kesungguhan. Niscaya Allah muliakan kehidupan kamu dan sempurnakan kematian kamu. Jadi kita datangi dunia dengan bersungguh-sungguh tuan-tuan. Sungguh buat kerja apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang, sungguh-sungguh buat. Jangan kita buat setengah jalan. Buat itu istiqamah sampai bila? Sampai kita mati. Sebab apa? Kita sedar. Kita berada dalam sifat muraqabah yang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadikan tabiat kita suatu tabiat yang menyedari, yang menginsafi bahawa kita ni akan sampai waktunya kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Orang tolong kita segalanya. Sampaikan kalau kita duduk dalam kubur tak selesa, kita tak boleh nak pergi mana tuan-tuan. Kita hidup hari ni tuan-tuan tak selesa duduk sini, tuan-tuan boleh pindah ke prezin berapa-berapa dah. Tak selesa duduk surau ni, pergi surau lain tuan-tuan. Tapi dalam kubur, kita tak selesa, kita duduk situ tuan-tuan. Terus tak selesa sampai hari bangkit semula. Itu sebab kita nak cari keselesaan dalam kubur. Tak selesa sikit masa hidup pun tak apa tuan-tuan. Nak cari kesenangan dalam kubur, susah sikit masa hidup pun tak apa tuan-tuan. Sebab kita sedar, kita sedang diawasi oleh Allah Ta'ala. Panjang waktu mukadimah. Baru kita baca kitab sikit. Dan kemudian katanya, dan ibadahlah olehmu akan dia, yakni kepada Allah seolah-olah engkau melihat akan dia. Ini yang dikatakan sifat ihsan. Yang kita ibadah ni, kita seolah-olah Allah, seolah-olah kita lihat akan Allah dengan pandangan mata hati. Mata ni dua tuan, mata zahir dan mata hati. Mata hati ni menyelami sesuatu yang tak diselami oleh orang yang tak dapat menyelami seperti mana kita boleh menyelami atas sebab pertolongan Allah. Dia gitu. Dia boleh faham ke tak boleh faham ni kan?
dengan jika kita tasawufnya macam tu tak, kan. Dan kemudian katanya, maka jika tidak adalah engkau itu melihat akan dia. Dia kata kalaulah kita ni dalam ibadah ni khusyuk tu tak sampai. Tak sampai ke tahap yang kita kata khusyuk. Tak boleh nak melihat kebesaran Allah, tak boleh melihat sifat-sifat Allah yang Allah Taala dah beri ke kita ni. Dia kata, maka bahawasanya melihatlah ia akan dikau. Maka kita naklah sedar, Allah melihat kita pula, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh nak melihat dengan pandangan mata hati kita, dengan kebesaran Allah, dengan kehebatan Allah, tak boleh nak khusyuk. Kita cuma sedar, ya Allah, ampunkan aku. Cuma aku takat ni yang aku mampu buat, tapi aku sedar diri, kau sentiasa melihat akan aku. Ini yang dikatakan muraqabah, begitu. Dan kemudian katanya, maka bahawasanya melihat ia akan dikau. Dan manakala melihat engkau daripada diri engkau itu segan, yakni malas daripada mengerja akan taatnya dan cenderung kepada maksiat, wal'iyazubillahi min zalik. Lalu kita ni sentiasa muhasabah diri. Tabiat kita sentiasa mengawas diri, tuan. Muhasabah diri. Muhasabah macam mana? Kita bukan yang terbaik, tuan-tuan. Nak banding dengan orang-orang yang ada keliling kita. Ini sifat muhasabah. Bukan walaupun dia dengan ibadah dia, dengan Quran yang dia dah baca, dengan zikir yang dia dah buat, tuan-tuan, dengan sedekah yang dia dah keluarkan. Jangan sekali-kali kita nak bandingkan kita dengan orang keliling yang kita tu terbaik. Wal'iyazubillahi min zalik. Tapi letakkan diri kita bila melihat orang, ya Allah, orang tu lebih baik daripada aku. Ini sifat muhasabah. Ini sifat orang yang ahli ibadah. Ini sifat orang yang dia sedar Tuhan melihat akan dia. Walaupun dia tak boleh nak melihat Allah dengan pandangan hati, tapi dia lihat diri dia. Sehingga dia meletakkan diri dia sebagai perbandingan dengan orang lain, dia tu berada di tahap yang paling bawah nak banding dengan orang lain. Akhirnya lahir dalam diri dia sifat apa, tuan-tuan? Sifat tawaduk. Bila sifat tawaduk ni Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata orang yang tawaduk ni Allah Ta'ala sampaikan darjat dia ke langit. Orang yang tawaduk ni. Tapi orang yang sombong, Allah letak darjat dia di bawah telapak kaki, kata Nabi SAW. Maksudnya dihina. Orang yang tawaduk, dia mulia. Allah muliakan dia. Sebab apa? Dia bukanlah orang yang baik nak dibanding dengan orang ramai. Begitu. Dan kemudian katanya lagi, maka memperingatlah olehmu akan dia dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar ia akan dikau, dan maha melihat ia akan dikau, dan maha mengetahui ia akan hati engkau, dan segala apa yang kau cakap sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Jadi tuan-tuan, bila kita sadar macam tu, alhamdulillah, akhirnya kita ni tahu bawa diri. Akhirnya kita sedar diri. Akhirnya kita cuba buat yang terbaik tiap amalan yang kita buat, tuan-tuan. Tak faham, kita tanya. Kita suka kalau ditegur oleh orang. Itu sebab anak murid Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dalam ramai-ramai anak murid Imam Hasan Al-Basri ni, ada seorang ni, tuan-tuan, dia ni tak banyak cakap, dia ni pendiam. Lalu kemudian dalam satu waktu sembahyang isyak, dalam berjemaah isyak, maka dia ni dikenali dalam lemahnya dari sudut pembacaan Al-Qurannya, dalam lemahnya. Lalu kemudian tuan-tuan sekalian, orang pun kamat. Bila orang kamat, maka dia ke depan nak jadi imam. Beberapa orang di kalangan sahabat-sahabat dia memandang dia dengan suatu pandangan, ish, dia ni baca dah lah, tak berapa nak cantik, kan? Sibuk pula nak jadi imam. Ini biasalah, normal hati manusia, kan? Normal hati manusia. Lalu tuan-tuan sekalian, dia teruskan jadi imam sembahyang isyak. Jadi dalam dia jadi imam tu, beberapa kalam daripada Quran yang dia baca tu ada salah. Ada salah, tuan-tuan sekalian. Lalu habis-habis ni beberapa orang ni jumpa dia. Dia kata, kau dah tahu kau ni lombap, kan? Ini bahasa yang mudah nak faham lah, tuan-tuan. Kau dah tahu kau ni belajar pun lombap. Kau dah tahu kau ni baca Quran pun tak apa nak cantik. Lagu tak apa nak ada. Yang tajwid tak apa nak betul. Janganlah kau sibuk nak jadi imam. Maka tuan-tuan sekalian, dia pun nangis. Nangis ni bukan sebab dia tu disalahkan, tapi nangis tuan, kenapa? Adanya beberapa orang yang belakang dia ni, yang memang tahu Quran, mahir Quran, tegur dia, dia nangis sebab ditegur tu dia suka sangat.
Jadi Imam Hasan Al-Basri pun datang ke dia. Datang ke dia, cakap ke ramai-ramai. Dia kata, kamulah antara yang terbaik. Kata Imam Hasan Al-Basri. Tepuk bahu dia. Kamulah antara yang terbaik. Jadi heran yang lain-lain ni. Kan? Macam mana pula yang terbaik? Baca Quran tak berapa nak buat tu. Sibuk nak jadi imam. Macam mana pula yang terbaik? Kan masing-masing duk bercakap lah dengan kalam masing-masing. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, aku melihat, dia kata, pada dirinya, dia jadi imam bukan untuk diangkat sebagai seorang yang dinamakan imam. Tetapi dia jadi imam supaya dapat ditegur setiap kesilapan dia pada Quran yang dia lafazkan daripada kamu yang mendengar akannya. Jadi tuan-tuan sekalian, tu sebab kan ada orang kadang-kadang dia nak jadi imam, tuan-tuan, dia saja kuat baca Quran, dia nak minta ada orang tegur dia, bukan saja nak nunjuk-nunjuk, tak. Tu sebab bila kita misal kata kita jadi imam, bila kita jadi imam tuan, kita manusia, kita bukan perfect. Banyak benda lagi kita tak tahu dan perlu diberitahu oleh orang yang ada keliling kita, di kalangan orang-orang yang lebih tahu daripada kita. Kita minta sangat-sangat tuan. Maka tanda orang berilmu itu, apa di antaranya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tanda orang berilmu itu di antara kalamnya, wallahu alam. Satu, kata Imam Ghazali. Misal kata orang tanya dia, kau tahu tak ni, tak ni, ni, ni. Wallahu alam, itu tanda dia berilmu. Dia tak jawab dengan apa yang ditanya, tetapi dia sebut wallahu alam, tanda dia berilmu. Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, tanda orang yang berilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, dia lafazkan suatu bacaan agar didengari oleh orang untuk dibetulkan apa yang dia silap baca. Imam Ghazali kata. Ianya Quran ni tuan. Sebab itu, misal kata kita ni orang minta jadi imam. Jadi imam. Baca apa yang kita boleh baca. Salah tuan-tuan, tak apa. Dalam bacaan Quran yang kita semayang tu, boleh ditegur oleh orang. Jangan bila kena tegur pula, kita pergi tunjal orang. Itu sombong kita. Kena tegur itu, dan teguran tu kita terima, itu berilmu kita. Walaupun kita tak pandai dalam bidang Quran, tapi teguran, menerima teguran, itu berilmu. Ni tuan-tuan. Orang yang dia rasa diri, dia tak ada apa-apa. Dia sentiasa nakkan teguran daripada orang. Kan? Bukan dia sebut nak negur orang, tapi dia nak teguran daripada orang. Ini orang yang hebat di sisi Allah. Dan kemudian katanya lagi. Maka katanya, jika tidak memberi faedah akan dia oleh segala peringatan, wal-iyazubillah min zalik. Kalaulah dia kata segala peringatan ni tak beri faedah ke dia. Kerana singkat pengetahuannya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu dia singkat. Maka tuan-tuan, bila orang tak berilmu ni tuan, apa pun yang kita beri ke dia tak ada faedah bagi dia. Kita nak sembang ke kedai kopi, nak sembang dekat bus stand tuan-tuan, orang macam ni tak mahu dia. Kan? Kecuali ada sentuhan sesuatu. Ada suatu sentuhan kadang baru dia sedar. Maka katanya, maka sebutkan olehmu baginya akan tempat dua malaikat yang mulia yang menulis keduanya akan kebajikan dan kejahatan, dan baca olehmu atasnya akan firman Allah. Dia kata ingatkan orang yang hari ini tuan-tuan, dia payah nak ambil ingat apa yang kita cakap. Cakap elok-elok dengan dia. Ni aku nak cakap dengan kau ni, kita ni macam mana pun apa yang kita buat, apa yang kita cakap, ada dua malaikat kiri kanan. Malaikat Raqib dan Atin, ataupun malaikat Kiraman Katibin. Ataupun ada satu nama lagi tuan-tuan yang saya dapat masa saya rap kotak SPM dulu. Malaikat Enot dan Keton. Kan? Saya polik betul tuan-tuan. Budak SPM masa tuan-tuan. Kan? Masa tu saya mengajar ke Johor. Saya panel rap kotak SPM masa tu. Ya, ngantuk dah malam tuan. Nak raib kita ni ada jadual, nak kena serah kotak yang kita dah raib kan. Jadi tuan-tuan malam tu saya ngantuk lah. Ya, tak tahulah daripada sekolah mana, sekolah menengah. Nyatakan dua malaikat yang menjaga, yang mencatat perbuatan manusia. Jadi saya pun tengok malaikat Enot dan Keton. Saya kata, ya Allah, hilang ngantuk saya tuan-tuan. Hilang tawih mengantuk kan. Mana dia dapat Enot dan Ketot ni pun saya tak tahu lah. Malaikat Raqib dan Atid elok ataupun sebutlah Kiraman Katibin tingkatan lima ni tuan-tuan. Bukan darjah lima. Tingkatan lima. Nama malaikat pun dia tak boleh nak ngapal ni, masalah betul lah.
Tu sebab saya pesan je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ni ambil tanggungjawab tuan-tuan. Tanggungjawab tu Allah bagi, ambil. Jangan bila Allah dah bagi anak tu tuan-tuan. Allah dah bagi anak, ambil tanggungjawab, tolong ambil. Allah dah bagi ni, jangan lopeh tanggungjawab. Ambil sungguh tanggungjawab, jadikan anak kita tu anak yang betul-betul soleh. Ingatkan anak kita ni soal syurga dan neraka. Ingatkan anak ni soal hidup ni tuan-tuan akan mati. Ingatkan anak ni hidup ni sementara hidup buat yang terbaik. Cuba buat benda-benda yang baik seboleh mungkin. Ingatkan betul anak, ambil tanggungjawab. Jadi bila saya raib kata PSOSPM tuan-tuan macam tu, saya kata ya Allah, bukan tu saja yang dia buat silap, banyak lagi nak. Senang nak cerita markah dia tuan-tuan 2 boleh per 100 lah. Ha ni 2 boleh per 100. Pendidikan Islam SPM lah. Jadi antara orang tuan, memang saya hilang mengantuk waktu orang tuan. Tari corah mata orang kan. Apa tak eh? Malaikat anode dan cathode. Cuma tuan-tuan bayangkan. Rakib dan atid jadi anode dan cathode pula. Jadi tuan-tuan, orang ni kadang ada jenis-jenis orang. Kalau kita duduk sama-sama kita baca Quran tak dengar. Kita pandai psikologi lah kan orang tuan-tuan. Dan dengan orang ni pandai psikologi. Tapi bila dia boleh datang surau, boleh duduk, alhamdulillah, kita nak bacakan Quran ke dia. Maka tuan, kita yang menjadi pendengar, apa yang dibacakan daripada orang lain untuk kita, kita tak boleh nak baca, kita cakap elok-elok ke dengan kawan kita pula. Tadi aku dengar Quran dibacakan, aku nak baca tak pandai lah. Tapi aku faham apa yang dibaca sebab dia bagi faham apa dia. Cakap elok-elok. Kita ni ada dua malaikat yang tak pernah renggang dengan kita. Kita ada cuti hari buruh, malaikat tak cuti. Kan? Kita cuti 1 Mei, malaikat tak cuti. Kita tidur, malaikat tak tidur. Every second dia bersama dengan kita. Dia bersama ni atas perintah Allah Ta'ala. Dia kerja je perfect. Yang kata malaikat ni. Maka apa dia firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah berfirman kata dia, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Itu malaikat raqib dan atid. Apa kata Allah? Sebutkan olehmu akan ketika menyambut dan menulis oleh dua malaikat dari pihak kanan dan pihak kiri yang duduk kedua itu. Yakni menulis oleh dua malaikat tu diwakilkan itu dengan manusia. Allah Ta'ala wakilkan ke kita. Malaikat ni sebagai wakil Allah yang menjaga kita. Akan barang yang mengerja ia akan dia pada suratan amal kebajikan dan kejahatan. Iaitu malaikat raqib dan atid. Jadi Allah kata ke kita, tolong ingat. Apapun kalam yang terlafaz daripada mulut kita, tidak ada satu perkataan pun yang terlepas daripada malaikat yang diwakilkan oleh Allah pada kita. Nama malaikatnya apa? Kata Allah, Raqib dan Atid. Tidak terlepas oleh kamu suatu perkataan illa ladaihi raqibun atid, melainkan tercatat ianya oleh dua malaikat. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya kalau kita bercakap dan apa yang kita buat ini, ingat. Ada dua malaikat sentiasa duduk bersama dengan kita. Tak pernah renggang. Malulah sikit tuan-tuan kalau kita nak bercakap benda tak elok. Malulah sikit kalau kita nak buat benda tak elok. Sebab malaikat ni sentiasa tuan-tuan, every second tak renggang dengan kita. Dia check kita. Dan begitu juga malaikat maut tuan-tuan. Dia datang tengok muka kita sehari 70 kali. Kata Nabi SAW. Dia lebih kenal diri kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Dia lebih kenal kita daripada isteri kita kenal kita. Dia lebih kenal isteri kita daripada kita kenal isteri kita. Sehari 70 kali dia jenguk kita tuan-tuan. Tengok kita tuan-tuan, kan? Bukan tengok tang jauh, dia tengok dokek botol dengan kita. Cuma kita tak dengar dia bisik tuan-tuan. Tiap kali turun tu dalam kitab apa nama ni, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tiap kali turun malaikat ni berbisik di telinga dia, seru nama kita, ya, akan sampai masanya aku mendatangi kamu untuk mengakhirkan urusan dunia kamu. Ini bisikan malaikat tiap kali dia datang jengah kita.
Kalau dengar pengsan tuan-tuan, kan? Allah tak memperdengarkan, tapi diberitahu itu hal keadaan malaikat maut yang datang jengah kita sehari 70 kali. Sampai masuknya kata dia, aku akan mengakhirkan urusan dunia kamu, habis selesai. Bila habis selesai tuan-tuan, kita nak boleh buat apa? Ya? Kita sorah diri ke Allah dalam keadaan nak gerakkan sebatang jari pun tak mampu dah tuan-tuan. Dalam keadaan nak buka mata yang dah tertutup pun tak mampu dah. Nak tutup mata yang terbuka pun tak mampu dah. Semua kerja dibuat orang tuan-tuan, maka berakhirlah urusan dunia kita. Itu sebab Allah Ta'ala ni dengan rahmat dia, dia bagi tahu semua. Dia kata ada malaikat yang doa was kamu, Rakib dan Atid. Ada malaikat yang jengah kamu sehari 70 kali. Ada malaikat yang sentiasa nak rapat dengan kamu, iaitu malaikat rahmat. Sentiasa nak rapat. Itu sebab tuan-tuan sekalian, satu hari Jibril AS dilambik datang ke Nabi SAW pada waktu yang biasa datang. Tapi waktu tu tak datang. Dia pun datang ke Nabi, Nabi tanya, mana kau Jibril? Kau tak datang pada waktu yang kau biasa datang. Apa halangan yang menjadikan penyebabnya kau tak datang ke aku? Maka Jibril AS cakap, dia kata, wahai Muhammad, dia kata, aku tak datang ke kau sebab aku tengok kau belum potong kuku, kan? Sebab aku tengok kau belum terimisai. Aku tengok kau ni ada dua tiga perkara amalan yang biasa kau buat, kau ni lupa buat, maka aku lewat, kan? Jadi tuan-tuan, Jibril dia datang ke Nabi, malaikat rahmat datang ke kita. Maka bila kita tuan-tuan ada satu-satu amalan yang sepatutnya memang menjadi amalan rutin kita, yang sepatutnya kita buat, kita tinggal, terjauh kita daripada malaikat rahmat, waliyazubillah min zalik. Lalu kemudian Jibril baca Quran, firman Allah, apa pun wahai Muhammad, aku nak cakap, aku datang ke kau ni adalah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi nak menunjukkan tuan-tuan, amalan kita ni menjadi penyebab kita didatangi oleh malaikat rahmat. Amalan kita menjadi penyebab begitu. Dan kemudian katanya, bermula kalam keduanya lidah dan dakwat keduanya ailiu, dan bermula tempat keduanya daripada manusia, nawajisnya, yakni gigi gerahamnya, hingga apabila engkau mati dilipat akan dia, dan jadi akan dia pada tengkuk engkau serta tengkuk engkau ke dalam kubur, hingga dia keluar dia pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Kita berhenti ke situ, kita sambung bulan depan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudaka wa ja'alna mimma yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asan wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.